Fotografer Urang Tasik Utara genap berusia 4 tahun. Sejak dibentuk pada 2016, komunitas pecinta fotografi yang tergabung dalam Futu ini rutin menggelar kegiatan. Setiap bulan misalnya ada agenda hunting atau pemotretan model di banyak tempat. Ada juga kelas Futu yang diisi dengan berbagai ilmu dan pengalaman seputar fotografi. Tahun ini, Futu genap berusia 4 tahun. Untuk merayakan hari jadinya ini, Futu menggelar camping bareng di Pasir Gowong, Pager Ageng, Kabupaten Tasikmalaya pada Jumat sampai dengan Sabtu 23 Oktober sampai dengan 24 Oktober 2020. Perayaan kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Selain kemah bersama, acara diisi pula diskusi seputar dunia fotografi dengan pemateri Aristile Motret. Ada juga pemotretan model dengan tema landscape. Dan perayaan kali ini tidak mengundang komunitas lainnya, karena masih dalam masa pandemi, sehingga pesertanya hanya internal Futu. Pandu Muhammad Barzah, penasihat Futu, mengatakan perayaan hari jadi ini digelar di gunung untuk mendekatkan diri ke alam dan mengenalkan seputar dunia landscape. Harapan kedepannya untuk komunitas Futu agar bisa lebih solid lagi, bisa lebih bermanfaat bagi komunitas luar, bahkan bukan hanya bagi komunitas fotografer, tapi bagi lingkup di luar. Futu bisa menjadi komunitas yang bisa dipandang baik. Happy!